Wih, apa ini cuy? Friendship my. Monster apa ini? Zombie apocalypse. Oke cuy, welcome back to Omber Channel. Nah, hari ini kita bakal lihat caranya biar kalian bisa dapat free headgear atau free helmet atau free aksesoris kepala kalian tanpa kalian harus top up diamond, tanpa kalian harus pakai kristal, dan tanpa harus ngabisin zeni cuy. Langsung aja gimana caranya, kita lihat videonya. Nah, sekarang yang pertama kalian harus pergi ke Sograt Desert ya, padang gurun Sograt di sini yang mapnya kayak gini. Terus kita pergi ke sini, deket neraka semut ya, deket Anhel ya. Kita langsung cabut ke sana. Nanti di sana ada satu NPC yang bakal kasih quest. Kalian nggak perlu kasih item, kalian nggak perlu pakai kristal, kalian nggak perlu top up apapun, dan kalian bakal langsung dapet headgear gratis nih cuy. Oke, sekarang kita cari-cari dulu NPC-nya di sekitar sini cuy. Mana dia ya? Nah, ini dia, Vilas. Di sini ada NPC Vilas ya cuy. Kalian hati-hati nih, di sini ada monster. Apa ini namanya? Frildora level 54 ya cuy. Jangan sampai kalian mati waktu nyamperin si Vilas ini. Kita aja ngomong langsung. Oke. Pergi menuju gurun dan temukan Soul Vanilla. Hanya dengan membakarnya di reruntuhan, kamu bisa melihat Roger. Oke. Kita langsung ikutin aja questnya dia cuy. Pengakuan Vilas ya. Di sini ada pengakuan Vilas, kita langsung ikutin. Nyalakan. Bicara dengan Roger. Oke. Ancient Seal ya. Kayak kita harus bunuh Momon nih cuy. Muka, kita harus bunuh Muka ya. Muka itu monster level berapa? Coba kita lihat. Kayaknya nih 42 ya cuy. Jadi kalau kalian masih level 20-30 ya mungkin kalian perlu bantuan teman kalian. Tapi kalau udah level ya 38-39-40 bisa lah ya. Kalau cuman lawan Muka doang ya cuy. Sekarang kita udah di tempat Muka dan kalian harus bunuh 20 Muka dan dapetin Muka Remains ya. Dan Muka ini momon yang ya termasuk gampang ya killnya cuy. Jadi 20 momon lah, mungkin ya 2-3 menit ya kita bisa dapet. Oke, sekarang kita kumpulin dulu si Muka Remains nya Oke, sekarang kita udah habisin si 20 Muka itu dan udah dapet itemnya. Kita harus persembahkan mayat Muka, kita balik ke Sograt lagi ya cuy. Oke, sekarang kita udah balik di NPC Roger kalau nggak salah tadi namanya ya. Kita langsung kasih mayat Muka, bicara dengan Roger lagi. Oke. Nah, berikutnya kita ngobrol sama si semut kecil ini cuy. Cicit cicit. Oke, kita langsung next aja. Dan sekarang kita harus bunuh Metalor cuy. Oke, dalam sekejap saja kita sudah kill 20 Metalor cuy. Jadi kita kayaknya bakal balik ke NPC Roger atau si semut kecil tadi. Jadi ini modalnya benar-benar cuman sabar dan bolak-balik aja cuy. Oke cuy, sekarang kita udah sampai dengan kita udah sampai di NPC Roger dan sama si semut kecil tadi ya, Small End. Kita beri makan Grass Over Lake. Monster lemah satu, kita ngobrol sama Roger lagi. Kayak kita bakal suruh bunuh monster lagi cuy. Oke. Monster lemah dua. Nah, kita harus mengikuti si Roger cuy. Kira-kira dia mau pergi kemana? Oke, tadi barusan kita ngobrol sama si Roger dan kita udah dapet si Dye Gift Pack ya, untuk mengubah warna rambut. Tapi kita belum dapet yang buat headgearnya cuy. Kita ngobrol sama si Vilas lagi, coba. Wah, kayaknya kita harus kill monster dulu nih sebelum dapat. Pergi ke reruntuhan bersama dengan Vilas. Oke. Nyalakan. Wih, apa ini cuy?
Friendship my monster apa ini? Kita lawan Maya cuy, tapi dia level kayaknya cuma level 36. Gampang banget cuy. Gampang banget, itu cuma satu tebas doang dia udah mati. Jadi kalau kalian level 30-an aman, bisa. A few moments later. Oke, sekarang kita udah di atas dan Villa sudah balik ke tempatnya awal tadi ya, cuy. Kita ajak ngobrol lagi deh. Oke, jadi itu aja questnya yang terakhir. Kita harus kill si Maya sama semut-semut kecil. Sekarang kita coba agak jauh dulu ya, biar nggak kena gebuk momon cuy. Aduh, ini malah banyak di sini lagi. Oke, di sini kayaknya aman ya cuy. Sekarang kita lihat. Nah, jadi dari si Vilas tadi kita dapat dua item. Satu ini dari gift pack. Kalian bisa ganti warna rambut atau ganti warna mount atau tunggangan kalian cuy. Aku nggak akan pakai ini. Nah, ini yang kita cari, oke? Kita dapat Fair Headgear Gift Box ya. Harusnya ini bukan blueprint ya. Jadi kalian buka dan kalian bisa langsung pakai. Sekarang kita langsung pakai. Ya. Aduh, kenapa pita kupu-kupu gini ya? Oke lah. Coba kita pakai cuy, kita lihat. Equip. Aduh, mukanya ini ya. Jadi kita dapat satu headgear gratis cuy. Aku nggak tahu apakah ini selalu pita kayak gini atau ini random ya cuy. Jadi kalian bisa langsung coba sendiri. Kalian pergi NPC Villas dan lakuin questnya. Mungkin total tadi berapa? Mungkin 5 menit, 10 menit kalian udah dapatin satu headgear gratis tanpa ngumpulin material, tanpa kristal, tanpa top up cuy. Jadi itu aja buat video kali ini. Kita udah dapat headgear terbaru buat kita ya. Jadi ya, kalau video ini bantu kalian, jangan lupa buat like dan subscribe. Dan itu tuh, itu tombol notifikasinya, langsung diklik aja. Dan juga jangan lupa komen di bawah cuy, kalian dapat headgear gratis apa ya. Kasih tahu Om Bear kalian dapat headgear gratis apa. Oke, itu aja buat video kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you banget. Sampai jumpa, see you in the next video.